Ini kan laporan nggak main-main ya, Pak, pembunuhan berencana, Pak, bukti-bukti yang dibawa. Bukti-buktinya sudah kami bawa, antara lain perbedaan keterangan Persbaris Polri atau Mabes Polri, dalam hal ini oleh Karopen Mas Polri, kemudian berbeda dengan fakta yang kami temukan, yaitu informasi yang diberikan adalah tembak-menembak, tetapi yang kami temukan adalah betul ada luka tembakan, tapi ada juga luka sayatan, ada juga pengerusakan di bawah mata atau penganiayaan, kemudian di hidung ada dua jahitan, kemudian di bibir, kemudian di leher, ada sayatan lagi, kemudian di bahu sebelah kanan, kemudian ada memar-memar di apa namanya itu di perut kanan kiri, kemudian ada juga luka tembakan, ada juga pengerusakan jari atau jari manis, kemudian ada juga pengerusakan di kaki atau semacam sayatan-sayatan begitu. Pak, jenazah sudah diotopsi? Informasinya kami dapat dari media sudah diotopsi, tetapi apakah otopsinya ini benar apa tidak, karena ada dugaan di bawah kontrol atau pengaruh, kita tidak tahu kebenarannya. Jangan-jangan jeroannya pun sudah tidak ada di dalam, kita nggak tahu. Jadi perlu otopsi ulang sama PCR report ulang. Medcom.id, a part of Media Group Network.